PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis non-subsidi per Senin 1 Mei 2023 lalu. BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian tersebut diantaranya jenis Dex Light atau CN15 dan Pertamina Dex atau CN53. Dikutip dari tribunews.com, penurunan harga BBM non-subsidi tersebut resmi diumumkan Pertamina melalui laman resminya yakni My Pertamina. Terpantau, jenis BBM Dex Light mengalami penurunan harga dari Rp14.250 hingga Rp14.850. Kini harganya turun menjadi Rp12.400 hingga Rp13.950 per liternya. Kemudian, jenis BBM Pertamina Dex juga mengalami penurunan menjadi Rp13.800 dari harga sebelumnya Rp15.400 hingga Rp16.000 per liternya. Tak hanya itu saja, BBM jenis Pertamax Turbo juga mengalami penurunan sebanyak Rp100 per liter di sejumlah wilayah. Adapun penyesuaian harga BBM ini mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245/MG/01/MEM/M/2022. Keputusan tersebut sebagai perubahan atas keputusan Menteri nomor 62/12/MEM/2020 membahas tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!